Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ikomang Bayu Sapekusanjaya, nomor absen 21, kelas 6C. Saya akan mempresentasikan rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kata sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ular sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Elang sebagai konsumen final dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Om Santi Santi Om.